Dalam rangka menuju Palembang Emas 2018, Harno Jaya Wali Kota Palembang kembali melaksanakan safari subuh dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ramatama bersama masyarakat di Masjid Jamaat Iksan, Kecamatan Ilir Barat 2. Dalam safari subuh kali ini, Harno Jaya menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama aliran sungai di Palembang. Oleh sebab itu, diharapkan agar masyarakat yang tinggal di pinggiran aliran sungai dapat ikut melestarikan dan menjaga kebersihan di aliran sungai, atau bahkan dapat ikut serta dalam melakukan restorasi sungai agar dapat kembali fungsinya sebagai tempat aliran air, bukan tempat sampah, seperti yang telah Pemkot Palembang lakukan dalam program Gotong Royong. Sekarang tugas itu nyiapkan kepada anak cucu gitu. Belum sampai anak cucu itu kita langsung rasakan oleh karena apa? Oleh karena perilaku itu yang salah. Sungai adalah tempat air, itu jadikan tempat sampah. Dan itu yang dijawabin gitu. Dalam kegiatan safari subuh yang dilakukan Harno Jaya ini, Pemkot Palembang memberikan bantuan dana dan wakaf Al-Quran kepada pengurus masjid. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.